ada Bang Dores, ngapain nih? Nih lihat motor nih. Oke. Gue sekarang lagi atau kita lagi berada di Rosida Motor namanya. Rosida Jaya Motor. Rosida Jaya Motor. Nah, ini di situ bisa melayani jual beli motor baru, bekas, terima tukar tambah, tes sama ya. Nah, banyak unit yang ada di sini. Kebanyakan tapi kalau saya lihat nih lagi ada hari itu motor-motor Matic. Yang pada umumnya sekarang lagi Matic kan lagi ini banget nih, naik daun banget sekarang nih. Karena kondisi kan banyak ya jalan yang macet dan lain sebagainya. Jadi pilihan yang paling bagus ya. Nyari orang yang punyanya aja dulu sama yang jaga. Gue mau cari dulu orangnya buat nanya-nanya harganya berapa sih motor-motor Matic ini. Biar juga kalian bisa nanti WA atau pesan bisa langsung juga beli nomor yang ada di bawah kolom deskripsi ini, atau bisa juga langsung catat tuh nomornya ada di sini ya. Gue nyari orang yang dulu nih. Hey, om. Nah, ini yang punya nih. Ini mau nanya om ya. Boleh, Pak. Perkenalkan dulu nih, namanya Pak siapa? Pak Rusli, Pak, kebetulan. Pak Rusli, ini ownernya langsung dari Rusida Jaya Motor, gitu ya. Jadi, banyak sekarang saya lihat nih motor-motor Matic di sini nih ya. Mungkin ada beberapa Matic semua, cuma satu doang yang enggak nih. Emang mungkin motor Matic saat ini lagi bagus ya, ya Pak ya? Animo masyarakat lebih ke arah sana Pak, karena memang motor-motor Matic ini kan mudah pengoperasiannya dibanding yang manual. Tapi bukan berarti yang manual juga nggak ada gitu, artinya bisa diadain atau bahkan ada stoknya ada. Kalau nggak salah. Sendiri nih Pak, langsung ke harga aja yang mungkin yang lihat ini penasaran sama harga motor Matic sekarang ya. Kebetulan ini stoknya sedikit Pak ya, biasanya kita sampai luar-luar karena memang kondisi ini sudah banyak yang sold out. Jadi kita cuma ada ini Mio Soul GT nih Pak, 2017 warna merah, pajaknya on, mesin juga masih orian. Ini kita buka 11,5 aja, 2017 sih Pak. 11,5 tahun 2017, murah kan? Masih murah nih, masih murah. Iya. Masuk lah bayar harga. Kira-kira kalau ada orang datang bawa uang nih, mati-mati di harga berapa nih Pak? Datang nih udah bawa uang nih, saya mau bawa. Jadi diskonnya buat paling 11,3 lah. 11,3 nih, 11,3 di bantuan awal aja. Ya, untuk yang soalnya pajaknya on 2027 ya kalinya. Februari 2023 nanti Pak untuk pajaknya. Pajaknya ya. Terus yang kedua kita ada Mio J. Mio J ini saya lepas cuma 7,8 Pak. 7,8? Iya. Mulus banget tapi ini ya. Ya masih orian juga. Saya beli juga masih orian. Dan perlu diketahui bahwa saya beli semua dari MHK ya, bukan dari yang lain-lain. Jadi saya juga soalnya tahu, kondisi-kondisi juga tahu, sampai rumahnya juga tahu. Jadi memang di sini alhamdulillah semuanya aman, baik mesin maupun juga surat-surat. Ini 2013 Pak, kondisi pajaknya on. Iya. Masih bagus banget lah. Ini masih ori semua ini juga. Terus yang ketiga ini ada 2018 Pak. Ini cuma saya lepas 12,8. Kondisi pajaknya agak mepet di bulan 9 tapi masih on. Nah, kalau ada nanya nih urus pajak bisa nih juga katanya. Bisa urus pajak, urus surat yang lain bisa kita di kantor. Nicil bisa enggak nicil? Nicil bisa banget. Ini DP-nya cuma sekitar 1,5 sampai 2 juta tergantung nanti Indonesia yang mana. Itu bisa. Saya pakai Mandiri Utama Finance di sini. Ini saya lepas cuma 12,8 ya kalau cash ya Pak ya. Oh iya, ngomong-ngomong kalau izin nih om, syaratnya apa aja om? KTP-nya difoto. KTP difoto. Kartu keluarganya difoto. Kartu keluarganya difoto. Alamat rumah. Nomor telepon. Telepon. Udah. Biasanya yang penting nggak ada bayi checking. Kalau ada bayi checking ya susah dong. Semua juga nggak bisa. Gitu. Paling maksimal 2-3 hari langsung kita coba untuk antar langsung ke customer. Atau mereka juga ambil, biasanya saya ambil. Hah?
batasnya ini masih mulus banget ya Om nih, motor apa nih? Ini Beat 2018 Pak, ini pajaknya on, kondisi juga masih orian. Untungnya emang warnanya hitam, dan seperti dilihat ini masih kinclong banget ya. Tadi pertama datang di sini gue yang gue lihat motor ini cakep banget ya. Ya masih kinclong, ini juga bisa kredit 2018. DP berapa Om? Sekitar 1,5 sampai 2. 1,5 sampai 2, kita bikin jadi ini cicilannya, kalau simulasinya waktu 2 tahun baru lah. Ini saya sudah, jadi kalau cicilan ini sudah pakai aplikasi. Oh, pakai aplikasi. Jadi mati untuk maintenance, jadi saya nggak bisa, harus pakai smartphone dulu baru bisa saya lihat untuk simulasi kreditnya. Tapi kira-kira di angka berapa? Paling kalau misalnya 1 tahun sekitar 1,2-an. 1,2-an. 11 kali misalnya. 11 kali. Buat yang UMR pas banget itu. Pas yang gajinya UMR juga. Kalau cek sekarang sih gajinya bisa ya. Bisa banget. Iya. Ini voucher ini Om nih. Nanti 2016 Pak. Kebetulan pajaknya mati. Ya sama kalian mati. Cuma siap terima beres aja. Ini harganya 14 doang. 14. 2013 Vario 150. Terima beres 14 juta. 14 juta 150 cc terima beres. Masih orian kok, masih orian. Ini Pixar lagi nih, Pixar. Ini Pixar sebenarnya jual sayang, tapi kalau udah dipajang enggak mau deh. Ini saya lepas 9,8 lah bos, karena ini woi 2013 tapi masih full orian semua. Ah, MotoGP nih. Versi yang MotoGP. Kilometer juga masih rendah. Pajak mati satu kali ya. Kebetulan punya tetangga ini, jadi saya tahu. Ini 2017 bos, Beat Magenta. Ya ini sudah ISS. Ini cuma saya lepas 12,8 aja. Ya pajaknya on, masih bulan 12. Apa lagi Pak? Ini juga bisa kredit nih Pak. Berapa? Daris. Berapa nih? Ini DP, jadi dikit nih Pak, 1,5 sampai 2,2. DP-nya. Barang masih mulus banget loh ini. Ya lumayan lah Pak, masih bisa buat malam mingguan. Buat malam mingguan masih bisa buat nongkrong di BKT lah. Ada lagi nih ya. Pada 150 ya. Ini 2018 Vario 150, 2018 pajaknya mati bulan. Mati bulan. Iya, mati bulan. Ini jalan 4 cuma 17,8 ini. 17,8 mati bulan. Apa adanya. Nah, ini juga masih orian. Masih bagus ya. Layak lah. Terus ini Vario 125 putih. Ini saya lepas 16,5, pajaknya masih on, kondisi juga masih orian semua. Enak banget sih kalau buat pakai. Ini 125. Kayaknya jarang dipakai sama yang punya ya. Banyak masih orinya loh. Banyak juga masih gondrong Pak. Bahan ori dan dia masih gondrong, jarang-jarang banget. Nah ini yang terakhir, Vario 150 2018. Ini pajaknya on Pak. Pajaknya on, saya lepas cuma 17,8 ini. Buat cepat aja. Pajaknya pajak masih on. Ini platnya Jakarta Pusat Pak ya. Jakarta Pusat masih on. Ini juga ban masih gondrong semuanya. Kondisi mesin masih orian semua. Ya kita nggak ada bengkel, kita nggak ada oprek-oprek. Dari pemakai langsung kondisi seperti ini kita rapikan saja. Pajang kondisinya. Jadi nggak ada yang namanya splat split ini kompeng-kompeng nggak ada. Jombi-jombi nggak. Terus untuk bukanya ya. Ini mungkin teman-teman semua mau tahu nih, buka dari jam berapa, tutupnya jam berapa, terus lokasinya. Ada hari libur apa enggak gitu. Kita buka Pak Doris jam 9 pagi ya sampai jam setengah 8 malam. Setiap hari. Hari Jumat kita off. Oh, hari Jumat off. Hari Jumat off. Jumat jadi jangan datang dari Jumat ya. Nomor teleponnya mungkin yang itu aja ya. Itu. Ya, semuanya bisa telepon, bisa WA di sana 0811963663 dengan Pak Rusli. Nanti kita tampilin di deskripsi juga ya. Siap. Alamat, alamat. Alamat. Nah, ini Sudah Jaya Motor MJM di Jalan Raya Rawakuning RT6 RW16 nomor 14 pinggir jalan raya ya. Jangan yang ke kanan ke kiri, pokoknya di sini aja. Di Google Map ada ya? Di Google Map ada. Cari aja. Garansi mesin 1 bulan ya, sama penggantian oli gratis 1 kali. Jarang-jarang motor bekas diganti olinya loh. Cuma di sini aja kayaknya dah. Harus Pak, karena kan kita orientasinya adalah buat pelayanan customer. Woi, sama kepuasan kualitas motor. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan Pak? Ya, terima kasih Pak Mas yang cukup. Nanti supaya teman-teman tahu sekarang kan karena main ini lagi naik daun. Mereka macam yang hari ini sama teman-teman naik daun. Kalau ini mau belajar, apa sih?
semuanya tuh matic gitu. Nanti untuk informasi segala macam langsung telepon aja ke Pak Rusdi. Kita juga bisa pesan, Pak. Oh, pesan bisa. Bisa pesan motor baru maupun motor bekas yang premium kayak misalnya ya NMAX, VCX, Aerox, kita bisa pesan. Oh ya, tukar tambah gimana? Tukar tambah bisa. Nanti kita appraiser dulu motor yang lama, motor ini kita hargain berapa, deal, oke. Jadi motor juga kadang-kadang kita sampai ke rumah kita antar. Kalau memang deal, harganya kita antar ke rumah. Seperti itu. Dan ini sudah berlaku, sudah hampir kurang lebih 1 bulanan kita antar ke rumah langsung. Seperti itu. Ada apa karakter yang lain sih, teman-teman? Atau kita aja? Ini tempat ini aja. Marketing kita belum banyak, tapi yang satu itu juga udah efektif. Tapi nyakanya nanti dari teman-teman seperti ini, tolong disebarluaskan untuk MGM-nya biar bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Seperti itu. Amin. Bebas pemain. Ya, jadi kali ini cukup banyak informasi kita dapat dari Rasida Rusita Jaya Motor ini. Atau biasa orang tahunya itu MGM, MGM Motor. Nah, buat teman-teman udah nggak usah keluar lagi tuh nyari-nyari motor-motor bekas berkualitas, nggak ada di sini. Nanti alamat sama deskripsi apa nama nomor teleponnya nanti akan terserahkan di kolom deskripsi ya. Oke, gitu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.